Puluhan door prize ramaikan jalan sehat dalam rangka memperingati Disnatalis ke-37 Universitas Semarang. Beragam keseruan dengan baju unik turut menghiasi kegiatan tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Beragam ekspresi kebahagiaan turut terlihat di antara para civitas akademika yang mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Disnatalis yang ke-37 Universitas Semarang. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta itu diselenggarakan pada minggu pagi yang lalu. Mengusung tema Maju Bersama OSM Hadapi Krisis Global, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan. Tahun lalu juga diselenggarakan, tujuannya adalah untuk membangun kekompakan, karena kita tahu bahwa jalan sehat ini kan bisa diikuti oleh siapa saja ya. Kalau cabang olahraga yang lain, misalkan bulu tangkis, itu juga ada kegiatannya juga. Kalau semua cabang olahraga akan sangat lama, sangat banyak, akhirnya dipilih yang murah meriah, ya semua terlibat, semua bisa mengikuti ya jalan sehat bersama USM ini. Itu tujuannya untuk kekompakan. Nah, harapannya adalah tujuannya itu tercapai. Tadi saya lihat sangat kompak ya, sangat solid teman-teman yang mengikuti kegiatan ini untuk bersama-sama USM maju bareng dengan masyarakat. Nah, ini dalam rangka membina harmonisasi kegiatan bersama, langkah bersama menuju tujuan bersama antara civitas akademika di USM ya, antara dosen, mahasiswa, karyawan, semua pegawai di USM, dan juga antara USM dengan masyarakat umum, masyarakat di sekitar USM. Kostum yang menarik dan yel-yel yang lantang turut meramaikan acara itu. Jalan sehat dimulai dengan pemotongan tali balon oleh Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijayanti, SEMM. Para peserta menempuh rute perjalanan di lingkungan sekitar kampus. Tak hanya itu, beragam door prize menarik juga turut meramaikan acara jalan sehat tersebut. Tidak menyangka dan tidak menduga. Untuk kesan-kesannya gimana untuk acara hari ini? Untuk acara hari ini, semoga USM semakin sukses, semakin jaya, banyak peminatnya, semua civitas akademika di USM juga ikut bahagia dan berbangga bekerja di USM.